Baik, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan memasang dinamo ukuran kelapa ya. Jadi kita butuh peralatan kunci 10-12 dengan obeng min plus dan tang ya. Jadi tiga alat ini sudah bisa kita gunakan untuk memasang ukuran kelapa. Jadi ikut ukuran kelapanya merek Fontaine ya. Oke, sekarang kita buka. Kita gunakan ini untuk memisahkan kita gunakan obeng ini, kita pasang baskom ini juga ada 4 lubang.
dan keempat-empatnya. Selanjutnya kita pasang kepalanya. Sini ada laut, lembarkan untuk pasangnya buang. Dan di sini ada lembarnya. Gunakan obeng 4×12. Oke, siap mulai. Jadi pemasangannya cepat, ya kan? Sudah siap. Baik, teman-teman, ini dinamonya merek Fontaine. Kemudian dayanya itu 180 watt. Kemudian inputnya 1/4 HP atau 2800 RPM, 220 volt, 50 Hz. INSCLB8044. Oke teman-teman, mantap ukurannya. Jadi kita lihat dari depannya. Jadi ini tinggi panjang kabelnya sekitar 1 meter. Ini di sini ada sakarnya. Kemudian tinggi ini sekitar juga 1 meter. Kan? Nah, jadi ketika nanti posisi kita menggunakan itu seperti ini ya, kita ukur. Oke, mantap teman-teman. Recommended untuk dibeli ya. Oke, kalau mau beli bisa menghubungi kita. Kita punya ini merek yang bagus. Jadi dari pengalaman saya sudah pakai ini sekitar 8 tahun lebih kurang, tapi masih awet. Suaranya pun halus, ini bisa kita coba tes ya. Baik, kita tes menghidupkannya. Baik teman-teman, sekarang kita coba kasih hidupnya. Ini suaranya itu halus, coba kita tes. Nah, jadi halus ya. Kita mati. Kita hidup lagi. Oke. Mantap, recommended untuk dibeli dan digunakan. Oke. Oke. Demikian teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.